Upacara pemakaman jenazah Aibtu Subasri dilakukan dengan upacara dinas kepolisian. Upacara tersebut diselenggarakan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Adapun yang bertindak selaku inspektur upacara persemayaman adalah Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambet Patabang Birana, yang mewakili Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi, dan diikuti oleh anggota Polres Metro Jakarta Barat serta anggota Polsek, keluarga, dan kerabat almarhum. Dalam amanatnya, inspektur upacara menyampaikan atas nama pimpinan Polri beserta Bayangkari dan seluruh teman sejawat almarhum, menyatakan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Seraya memanjatkan doa semoga almarhum diberikan ampunan serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pada akhirnya upacara berjalan aman, lancar, dan hikmat. Yang telah meninggalkan satu orang istri, tiga orang anak. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.